Welcome smart investor to my channel Nizar Imam ya. Jadi di episode kali ini kita gak akan bahas yang sifatnya eksak atau matematis ya. Kita akan bahas sesuatu yang sifatnya knowledge atau wawasan. Nah, apa yang kita bahas? Kita akan bahas lagi teman-teman ya, pengaruh virus corona terhadap indeks kita ya. Jadi kira-kira seperti apa ke depannya? Apakah akan turun lagi atau bisa pulih lagi? Nah, kita akan coba bahas dengan perbandingan. Kita akan bandingkan dengan pandemi sebelumnya teman-teman ya, 100 tahun yang lalu, Spanish Flu. Jadi Spanish Flu ini gimana sih kira-kira pengaruhnya terhadap indeks pada saat itu, dan kita cerminkan lagi ke saat ini. Buat teman-teman yang penasaran, stay terus di video ini sampai akhir ya, karena ini pasti banyak insight-nya. Oke, nggak usah panjang lebar lagi, langsung aja teman-teman ya, let's go. Oke teman-teman, jadi ini hipotesisnya sederhana ya. Ini berawal dari penasaran ya, kira-kira pada saat pandemi sebelumnya itu gimana sih pengaruhnya terhadap indeks. Sehingga akhirnya saya riset-riset dan hasilnya adalah video ini ya. Nah, sebelum itu saya ingin bahas pertama ini ya teman-teman, itu tentang virusnya sendiri teman-teman, Spanish Flu ya. Ini nggak akan panjang kok karena saya bukan ahli virus ya. Jadi Spanish Flu ini berlangsung dari tahun 1918 sampai 1919 ya, kira-kira sekitar 2 tahunan itu ya. Dan ini adalah grafiknya teman-teman pada saat itu. Kita bisa lihat dari sini ya, itu ada 3 gelombang pada saat Spanish Flu ini ya. Jadi gelombang pertama itu sekitar 0,5% tingkat meninggalnya teman-teman ya. Dari 1000 orang terjangkit, 5 meninggal ya. Nah, kemudian 6 bulan kemudian itu terjadi puncak berikutnya ya, wave berikutnya, yang ini menurut saya yang paling mengerikan ya. Dari grafik ini juga kelihatan ya. Di sini itu tingkat kematiannya meningkat mencapai 2,5% teman-teman ya. Ini sangat tinggi ya. Nah, kemudian turun. Dan 6 bulan lagi kemudian berikutnya itu ada satu gelombang lagi, tapi nggak separah gelombang sebelumnya ya. Jadi tinggal 1% tingkat kematiannya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini ini kita harus bandingkan pada saat ini ya. Saat ini kondisi dunia itu seperti ini teman-teman ya. Ini yang total terjangkit itu sekarang 4.300.000 ya. Dan total meninggalnya sekitar 291.000 ya. Itu per tanggal hari ini, video ini di post ya. Nah, ini nggak nyampe 1% teman-teman ya. Nah, artinya itu saat ini itu posisinya itu ada di sekitar sini ya. Jadi puncaknya itu sebenarnya sudah lewat ya. Dan itu juga di dunia juga seperti itu ya. Karena kemarin-kemarin mungkin sebulan atau dua bulan yang lalu itu sempat mencapai 2,5% ya tingkat kematiannya ya. Sekarang tinggal 1% ya. Jadi artinya sudah lewat ya puncaknya ya. Nah, saya nggak mau bilang kalau kedepannya itu bisa ada lanjutan lagi atau nggak. Bukan itu teman-teman. Jadi poinnya grafik ini ya, ini akan saya bandingkan, saya layerkan dengan grafik DJIA pada saat itu ya. Hasilnya kira-kira seperti ini. Boom ya. Seperti ini teman-teman ya. Ini grafik yang tadi, grafik Spanish Flu, dan ini adalah grafik saham DJIA ya, indeks DJIA pada tahun 1918. Nah, di sini teman-teman, faktanya ini memang terjadi penurunan ya pada saat virus Spanish Flu ini merebak ya. Ini penurunan, tapi yang lebih mencengangkan yang saya sendiri itu sebenarnya nggak nyangka ya. Ternyata penurunannya itu cuma sekitar 11%an teman-teman ya. Dan habis turun 11%an ini kemudian indeks lanjut pulih lagi ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, penurunannya ini itu sekitar dari bulan 10 ya, ini 10 sampai ke bulan 2 teman-teman ya. Yang artinya itu sekitar 4 bulanan. Nah, kalau kita tarik itu ke indeks kita itu kan mulai turun sekitar bulan 2 ya. Kalau kita tambahkan 4 bulan, yaitu kira-kira sekitar bulan Maret, April, Mei, Juni ya. Artinya Juni-Juli ini harusnya sudah recovery ya, indeks itu ya. Kalau mencerminkan dari Spanish Flu pada saat itu. Nah, akhirnya saya coba cari tahu nih, kenapa kok sekitar cuma 11% aja turunnya. Nah, sedangkan sekarang di indeks kita tuh sudah 33%. Ternyata teman-teman ya, ini karena memang sebelum-sebelumnya ya, dari tahun 1914 sampai 1918 awal-awal, nah itu terjadi Perang Dunia Pertama. Yang pada saat itu perekonomian dunia itu udah kolaps, sudah hancur-hancuran banget ya. Dan akhirnya
karena Spanish flu ini nggak menyebabkan turun lebih dalam lagi. Ya karena sebelumnya itu sudah hancur banget, udah jenuh lah, udah mentok lah turunnya ya, jadi nggak bisa turun lebih dalam lagi. Berbeda dengan kondisi saat ini. Kondisi saat itu Dow Jones itu lagi naik-naiknya ya, 10 tahun yang lalu ya, itu wah bullish banget ya. Akhirnya kena virus corona ya hancur. Langsung turun sekitar 30%-an ya, terutama di indeks Indonesia itu 30%-an. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kira-kira indeks kita? Nah, kita akan coba lihat ya di grafik kita. Nah, ini grafiknya teman-teman ya. Kita akan coba cerminkan di sini. Ini sudah turun 33% ya. Ini saya akan ngomong teknikal teman-teman ya. Jadi saya juga menggunakan analisa teknikal sebenarnya teman-teman ya. Nggak hanya fundamental aja, tapi teknikalnya sangat sederhana yang saya pakai ya. Cuma polos terus garis-garis gini aja ya. Nggak pakai macam-macam ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini sebenarnya ada pola yang mulai terbentuk ya teman-teman ya. Polanya itu namanya triangle ya. Jadi triangle itu gimana? Triangle itu kalau nanti ya beberapa hari kemudian ini diputuskan ya, artinya tutup di atas sini ya, kemungkinan indeks akan lanjut menaik teman-teman ya. Nah, tapi kalau ditutup di sini di bawah garis hijau ini ya, kemungkinan akan lanjut turun. Nah, artinya kita sekarang berada di persimpangan teman-teman ya. Jadi gimana terus kita harus bertindak di dalam kondisi seperti ini yang ada di persimpangan ya. Jadi kenapa kok saya bilang di persimpangan? Karena indeks satu seperti ini ya, triangle. Dan di kondisi fundamental ekonominya sendiri itu juga seperti itu. Ya, kita PSBB nanggung sekarang ya. Jadi kemarin di waktu penutupan Sarina McD itu kan rame-rame orang udah ngumpul-ngumpul ya. Jadi orang sebenarnya pada saat ini tuh kondisinya sudah mulai berani keluar, tapi masih agak sedikit takut. Nah, jadi nanggung teman-teman ya, saat ini kondisinya seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita sebagai investor itu harusnya melakukan dua tindakan ya, teman-teman ya. Jadi, yang pertama, nah, tapi sebelum saya bahas ini apa saja yang perlu kita lakukan, saya ingin ngasih tahu teman-teman dulu ya, bahwa sebenarnya stock letter nomor 10 sudah saya post ya. Ini cara ngitung harga wajar dengan dividen, teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini di sini kita bisa lihat teman-teman ya. Ini cara menghitung harga wajar seperti apa. Nah, teman-teman tinggal cek langsung aja ya. Ini pakai dividen ya. Ini sebenarnya simple dividend valuation ya. Ini cikal bakal dari metode DDM, discounted dividend model. Oke. Gitu aja, kita lanjut lagi ke videonya. Nah, yang perlu kita lakukan yang pertama teman-teman ya, di saat nggak jelas seperti ini adalah satu, stick to the plan ya. Jadi stick to the plan ini maksudnya kalau teman-teman sudah punya rencana untuk membeli saham, investing plan, lakukan aja, nggak usah lihat harganya sekarang gimana ya. Contohnya saya itu punya investing plan, sebelum lebaran saya mau masuk ya, saya mau entry ya, mungkin saya nanti akan posting juga. Nah, kenapa kok saya nunggu mau lebaran? Karena di situ ada rencana uang THR saya masukkan teman-teman ya. Dan sekarang sudah ada pengumuman tentang THR ya. Saya juga udah bisa kira-kira mengeksekusi lah kira-kira berapa saya masuk, kira-kira seperti itu. Nah, kalau teman-teman punya rencana seperti saya, itu lakukan aja teman-teman ya. Nggak usah bingung ini saham mau naik atau turun, stick to the plan. Intinya itu ya. Oke. Nah, yang kedua ya teman-teman ya. Saya itu sebenarnya buat video ini itu sebenarnya bukan untuk pom-pom ya, atau meningkatkan optimisme yang terlalu berlebihan, bukan itu teman-teman ya. Saya itu sebenarnya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya di saat seperti apapun kondisi ekonomi itu akan kembali ya. Kita harus ingat tadi cerita tentang Spanish flu tadi yang mungkin pada saat itu lebih chaos ya, karena habis perang kena virus lagi ya, lebih chaos. Tapi akhirnya apa? Akhirnya juga perekonomian kembali lagi teman-teman ya, dan selalu kembalinya itu lebih baik daripada sebelumnya ya. Terbukti pada saat itu habis Spanish flu ya, itu kan indeks naik ya teman-teman ya. Nah, naik seperti ini, dan ini berlanjut teman-teman sampai 10 tahun kemudian ya, sampai akhirnya terjadi the Great Recession ya. Jadi habis gelap terbitlah terang itu sudah pasti ya di market ya. Jadi ya sekarang mungkin kita bisa melihat indeks turun ya, tapi beberapa tahun ke depan saya yakin ini akan naik lagi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, stick to the plan, investing plannya seperti apa, masuk di harga berapa, lakukan saja. Nah, intinya seperti itu ya. Dan ini teman-teman ya, artikel-artikelnya tentang riset saya ini saya cantumkan di link deskripsi ya, kalau teman-teman mau baca sendiri silakan ya. Oke, itu aja, saya mau sahur ya teman-teman ya. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.